Ribuan pendukung pasangan Isro Uyun turut mengantar pasangan yang memiliki slogan Isro Uyun untuk Cilegon Maju, di mana pasangan ini merupakan pasangan ideal untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Pasangan Isro Uyun yang diusung Partai Nasdem dan PKS, serta tentunya puluhan relawan yang sudah tersebar di 8 kecamatan yang berada di kota Cilegon. Iring-iringan masyarakat antusiasme membawa pasangan Isro Uyun berharap pasangan inilah yang akan membawa kota Cilegon sejahtera. Seperti apa keseruan pasangan ini saat datang ke KPU Kota Cilegon untuk pasangan ideal tersebut? Berikut kontributor Liputan Lugas TV. Integritas dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon. Yang kami hormati Bawaslu dan seluruh jajaran, yang kami hormati Kapolres Kota Cilegon dan Dandim Kota Cilegon, terima kasih seluruh jajaran dari Polri dan TNI, yang kami hormati Ketua DPD Nasdem Kota Cilegon beserta seluruh jajaran, Ketua DPD PKS Kota Cilegon beserta seluruh tim. Saya anak rakyat yang dikawal oleh para pengusaha. Saya anak rakyat yang dikawal oleh pengusaha. Itu alasannya naik bis. Bukan jeep saya. Itu ada orang baik yang menyiapkan segala sesuatunya. Anak rakyat dikawal oleh pengusaha. Lanjut.